Okey. Wattakhidh muadzina, dan ambil muadzin. Ha, jadi lantik muadzin. Cari bila nak sembahyang kena cari orang azan. La ya'khudhu 'ala adhanihi ajra, yang tidak mengambil daripada azannya pahala upah. Muazzin yang tak ambil daripada azannya upah. Nabi kita lantik muazzin yang tak minta upah. Yang ni tak minta gaji lah. Berlaku perbincangan. Bukan tak minta gaji, tak minta upah. Pas bang, RM50 duit apa? Duit bang tadi. Yang tak buat kan? Berlaku perbincangan di kalangan para fuqaha. Apa hukum muazzin mengambil upah di atas kerja azan? Sebelum tu bagi muazzin tu azan dulu, baru ada keputusan. Sekarang kita takut dia tak jadi azan. Maka oleh kerana Nabi SAW dalam hadis ni menyebut la ya'khudhu 'ala adhanihi, la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra, dia tak mengambil di atas azannya itu upah. Berlaku perbincangan di kalangan mazhab, ada yang menyatakan ini larangan. Maka dalam qaul dalam mazhab Hanafi dinukilkan dilarang mengambil upah bagi orang yang azan. Di kalangan mazhab ada yang menyatakan bahawasanya ini bukan larangan. Ini yang lebih afdal, jangan ambil. Pasal dia kata la tu maksud tak usah ambil lah, kalau dia tak haramkan. Maka mereka memakruhkannya. Di kalangan mereka menyatakan dia boleh ambil bukan upah, tapi dia ambillah pemberian daripada Baitul Mal, seperti yang disebut oleh fuqaha dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di kalangan fuqaha ada yang menyatakan bahawasanya dia bukan ambil upah azan, tapi dia ambil upah tugasan untuk memastikan sentiasa azan itu, yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan tugas-tugas yang lain. Jadi dia terpaksa untuk memantau, memastikan waktu masuk dan seumpamanya, menyebabkan dengan tindakan dia itu dia telah hilang pendapatan-pendapatan yang lain untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Maka dengan itu dia boleh mendapat upah bukan ataupun mendapat gaji daripadanya. Perbezaan fuqaha berlaku dalam hal ini, maksudnya jika secara umumnya mereka membenarkan muazzin mendapatkan terutamanya daripada Baitul Mal jika dia satu orang muazzin yang tetap untuk urusan itu. Tapi kalau dia main-main tengok tak ada siapa azan, dia pun azan. Pada tu pergi jumpa Tok Imam, Tok Imam RM30 siapa? Duit azan tadi. Yang tu nampak sangatlah dia azan menyanggahi hadis ni lah, dia azan nak cari duit. Tapi dia ini bertugas tetap, tak boleh pergi mana dah, itu kerja dia. Maka fuqaha sebahagiannya mengizinkannya. Namun jika satu orang tu kaya, duit dia banyak, pencin pun makan tak habis, dia kerja muazzin dan dia tak ambil upah, itu lebih afdal kerana dia telah keluar daripada semua masalah ini, menyamai apa yang disebut di dalam hadis ini bahawasanya dia tidak mengambil upah daripada azan.